Ya, persiapan kedatangan kereta komuter lain Walahar di jalur 4 stasiun Purwakarta yang tentunya perjalanannya sudah tiba ya. Dan sekarang persiapan untuk berhenti di jalur 4 stasiun Purwakarta. Dan nanti setelah tiba dan berhenti di jalur 4, lokomotif kereta Walahar ini tentunya akan dilangsir kembali ya. Akan dilangsir kembali karena memang nanti akan kembali lagi menuju stasiun Cikarang itu pada pukul 11.20. Ya, 11.20 waktu Indonesia Barat ya. Dengan posisi lokomotifnya hidung panjang. Hidung panjang ataupun LH ya. Oke, sudah berhenti dengan sempurna di jalur 4 stasiun Purwakarta. Dan sekali lagi nanti akan langsung dilangsir menuju ke tempat ataupun di posisi saya berdiri kali ini ya. Oke. Ya, namanya petugas juru langsir sudah naik ke lokomotif. Artinya sesaat lagi gerakan langsiran akan dilakukan atau akan dilaksanakan ya. Dan kita lihat nanti lokomotif CC berapa, entah itu 201 atau 203. Tapi sepertinya 201 ya, sahabat. Oh, ayo. Saya bergeser dulu ya ke pinggir. CC 201-9209. Ya, sekali lagi lokomotif CC 201-9209 Depo Induk Bandung yang tentunya sekarang bergeser menuju jalur ke berapa 5 ya di stasiun Purwakarta ini. Oke. Sedang melangsir dan nanti akan disambungkan kembali menuju kereta komuter lain Walahar yang mana sekali lagi keberangkatan di stasiun Purwakarta pada pukul 11.20 dan sekarang baru jam 9 lebihnya 12 menit ya waktu Indonesia Barat. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak di kesempatan kali ini ya. Dan yang pasti terima kasih banyak untuk sahabat yang tentunya sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, thank you.